Ya pastinya ya dari kita berdua pastinya lebih mudah, jadinya kita lebih bisa apa bergerak lebih cepat dari kecepatan kita di lapangan. Jadi kita memakai strategi itu juga untuk bisa bermain lebih baik dari mereka. Jadi itu advantage juga lah buat kita, jadi kita memanfaatkan itu juga. Tapi juga kita juga tahu sebenarnya lawan itu yang Temi, dia kalau kita mukul kencang dia bakalan balik kencang lagi. Jadi sebenarnya dia suka dengan pukulan kencang. Jadi kita juga harus bermain pinter lah. Kita nggak boleh menggunakan power kita 100% karena kalau begitu kita mainnya lebih, kita nggak main pintar.